Luar biasa. Luar biasa. Bentar Kak Bob, aku tuh punya pertanyaan buat Kak Bob. Pertanyaan apa? Gimana caranya? Setiap pagi tuh aku bisa seneng, bisa suka cita. Gimana caranya? Oh, gampang. Kak Bob punya cara. Ya selain kita bangun pagi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, nah cari cermin. Nah, ini Kak Bob bawakan nih. Nah, nih ada cermin ini ya. Nah, cari cermin. Kemudian bercerminlah. Nah, setelah bercermin, gini, kamu teriakkan yel-yel sukacita, ya. Gini nih. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sip, sip, sip. Gitu. Wow. Coba kamu. Oke. 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sip, sip, sip. Oke, yuk kita ajak adik-adik di rumah semua untuk melakukan sukacita. Yel-yel sukacita nih. Yuk, kita sama-sama. Yuk, siap ya? Siap. Yuk, yang ada di rumah semua berdiri. Yuk, kita semua akan melakukan yel-yel sukacita. 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sip, sip, sip. Wah, luar biasa. Sekarang kita memuji Tuhan. Kita panggil teman-teman kita yuk. Kak Karen dan Kak Yoga. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Kita sudah bersuka cita, tadi sudah yel-yel luar biasa. Ya, dan saat ini Kak Bob, Kak Cinta, Kak Yoga, dan Kak Karen akan bersama-sama memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan hari ini. Hari yang bahagia buat kita. Mari kita bersuka cita, karena kita semua adalah saudara-saudara kita. Seiman. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah menyatukan kita. Tuhan Yesus kan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Yo, adik-adik semua bersuka cita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah menyatukan kita semua. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Yo semua bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, gak ada yang dapat memisahkan kita. Katakan, gak ada yang dapat memisahkan kita. Gak ada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, gak ada yang dapat memisahkan. Gak ada yang dapat memisahkan. Kalau kita semua di sini berkumpul adalah saudara-saudara kita dan kita patut bersukacita. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu bersukacita. Adalah sukacita di hatiku. Yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita, sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersuka, bersuka cita Yesus di dalamku. Aku bersuka, bersuka cita ada Yesus di dalamku. Aku bersuka, bersuka cita ada Yesus di dalamku. Aku bersuka, bersuka cita, ada kasih Yesus di dalamku. Sekarang ini di depan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhan. Aku bersuka, bersyukur, bersuka cita, ada kasih Yesus di dalamku. Aku bersuka, bersuka cita, ada kasih Yesus di dalamku. Ada kasih Yesus di dalamku. Ada siapa? Ada kasih Yesus di dalamku. Luar biasa. Kalau kita penuh sukacita, maka kita harus pertahankan agar sukacita itu tidak direbut oleh siapa-siapa, ya. Siapakah yang sering merebut sukacita kita dari hidup kita? Yaitu ketakutan, ya. Oleh karena itu, selama kita punya Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu takut. Sebab kalau kita takut, maka sukacita kita akan hilang. Sebelum kita akan masuk ke firman, yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dari Kak Nicho dengan sebuah lagu. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Sekali lagi, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Terima, ku terima, ku terima berkat-Mu. Ku terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru melimpah selalu. Kita nyanyikan dari depan. Katakan adik-adik yang sering takut di rumah, katakan Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu Tuhan, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu Tuhan, ku terima janji-Mu, ku terima berkat yang baru melimpah selalu. Mari sembah. Ku terima berkat-Mu. Mari semua adik-adik sembah, siapkan hatimu untuk tetap bersuka cita. Jangan sampai sukacita itu hilang karena takutmu. Hidup yang baru. Yo, semua katakan, ku terima. Terima adik-adik, terima adik-adik. Ku terima berkat-Mu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, janji-Mu, ku terima hidup yang baru, ku terima hidup yang baru melimpah. Sekali lagi adik-adik ya, sekali semua katakan lagi, semua katakan, ku terima. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru, ku terima hidup yang baru melimpah selalu. Mari sembah. Sebutilah Kau Tuhan, haleluya. Mari sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Semua katakan, hilangkan takutmu, sirnakan segala takutmu. Percayalah bahwa Tuhan itu pemberi sukacita. Jangan sukacitamu dicuri oleh ketakutanmu. Mari adik-adik semua sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Percayalah, ketika hatimu bersukacita, maka ketakutanmu itu akan hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ya, semua katakan, semua katakan, semua katakan. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru. Ku terima hidup yang baru melimpah selalu. Yuk semua katakan, ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru melimpah selalu. Ku terima hidup yang baru, ku terima hidup yang baru, ku terima hidup yang baru melimpah selalu. katakan, semua katakan, ku terima hidup yang baru. Ku terima hidup yang baru, melimpah selalu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa untuk firman pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami sukacita. Biarlah sukacita itu tidak hilang dalam hati kami. Terlebih ketika ketakutan-ketakutan yang ada di sekitar kami menghantui kami. Kami boleh mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus yang selalu kami andalkan. Supaya sukacita itu selalu ada dalam diri kami. Tidak pernah hilang seumur hidup kami. Kami tetap punya sukacita yang dari Engkau saja ya Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang menghidupi kami. Sehingga kami percaya setiap perkataan dari Kak Nicho boleh mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami. Rema yang baru buat kami. Anak-anak-Mu yang mau setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman dalam tangan-Mu, siapkan hati kami agar kami boleh menerima dengan baik. Menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, Kak Nicho mau tanya nih. Kira-kira ketika adik-adik mendapatkan uang banyak, apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan membeli mainan? Membeli rumah? Membeli mobil? Apa yang kalian lakukan? Atau uang itu akan dipersembahkan kepada Tuhan? Banyak kan caranya? Nah, Kak Nicho mau cerita ini tentang dua orang, yaitu bernama Ananias dan Safira. Nah, Ananias dan Safira ini adalah orang yang mempunyai sebidang tanah adik-adik. Nah, sebidang tanah ini mereka jual dan mereka mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Nah, pada waktu itu harusnya hasil penjualan tanah tersebut harus dibawa kepada rasul-rasul. Untuk apa adik-adik? Jadi harus dibagikan kepada rasul-rasul ketika mereka mendapatkan hasil. Nah, hasil tersebut harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui para rasul. Jadi begini adik-adik, ketika mereka berhasil menjual tanah, mereka mendapat uang kan? Nah, uang itu harus diberikan kepada rasul-rasul, kemudian rasul-rasul membagikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ananias dan Safira ini, mereka mengambil setengah dari hasil penjualan itu dan sisanya dibagikan kepada rasul. Harusnya nggak boleh. Pada waktu itu harusnya seluruh hasil atau seluruh hasil dari penjualan tanah tersebut harus diberikan kepada rasul-rasul. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka malah mengambil setengahnya dan setengahnya diberikan kepada rasul-rasul. Nah, ketika Ananias datang kepada rasul-rasul, dia memberikan uang hasil dari penjualan tanah ini. Dikasihkan kepada rasul yang bernama Pak Petrus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka hanya memberikan setengahnya. Tetapi Ananias mengaku, ini aku sudah memberikan semuanya Tuhan. Aku sudah memberikannya kepadamu. Aku sudah memberikan hasil jual tanah ini kepadamu. Apa yang terjadi seketika itu? Ananias meninggal. Kemudian selang 3 jam, istrinya yaitu Safira, dia datang untuk menjemput Ananias. Dan Safira ditanya oleh Pak Petrus, apa yang kamu lakukan? Kok kamu hanya memberikan setengah dari hasil penjualan tanahmu atau uang dari setengah uang dari hasil penjualan tanahmu? Tapi Safira pun bilang, oh enggak kok, aku ini sudah memberikan semuanya Pak Petrus, Aku sudah memberikan hasil penjualan tanahmu. Safira pun berkata kepada Pak Petrus, Aku sudah memberikan hasil penjualan tanah ini semuanya kepadamu. Tapi Pak Petrus bilang kepada Safira, apakah benar kamu sudah memberikan semua hasil penjualan tanah ini kepadaku? Apa yang terjadi? Tiba-tiba Safira meninggal karena dia tidak mengakui bahwa setengahnya dia pakai untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diberikan kepada seluruhnya kepada Rasul. Nah, di sini kita bisa belajar adik-adik. Kalau cinta uang atau uang yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi kita tidak mempersembahkannya kepada Tuhan, tetapi malah untuk keperluan kita sendiri. Nah, di sini kita juga belajar ya adik-adik. Kalau kita sudah mempunyai harta banyak, kita harus memberkati. Kita sudah punya uang banyak, kita harus memberkati sama kita. Kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Kita bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu harusnya yang dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan Ananias dan Safira, mereka mempunyai uang dari setengah dari hasil penjualan itu untuk dirinya sendiri, untuk dipakai secara pribadi. Nah, di sini kita juga bisa belajar ya adik-adik, kalau kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, juga mana yang keinginan. Nah, kebutuhan ini diperlukan kok memang adik-adik ini benar butuh, bukan keinginan adik-adik. Misalnya, kita kan lebih butuh alat tulis untuk menulis atau buku untuk bisa sekolah daripada kita membeli mainan atau hal-hal barang yang tidak dibutuhkan dalam menunjang kehidupan adik-adik sekalian. Nah, kita harus bisa membedakan mana sih yang ini benar-benar butuh untuk aku, dan bukan dari keinginan adik-adik. Sekian firman dari Kak Nicho, terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami berkat Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan bertumbuh dan berbuah Tuhan di kehidupan kami Tuhan, di keluarga kami, juga di teman-teman kami. Tuhan, sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan sesuai doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.